Sejumlah adalah orang-orang yang cukup memperkecilkan kepada para sahabat dan juga memperkecilkan kepada para ulama. Ini kesan yang tak dirasai, yang mungkin tak perasan. Apabila mempertingkatkan jelaskan Sina Omar, juga sahabat-sahabat pada zaman Sina Omar yang begitu ramai, yang akhirnya mereka bersemangat sama dengan Sina Omar. Orang-orang yang memperkecilkan daripada apa yang telah pun disusun oleh Sina Omar itu, seorang memperkecilkan Sina Omar dan para sahabat. Nabi mengatakan, suku ashabi, jangan kamu mencaci maki kepada sahabat itu. Asum ataupun kita memperkecilkan itu bukan bermakna dengan kita memaki saja atau membuat mengatakan yang tak baik kepada sahabat. Memperkecilkan mereka itu dengan apa yang mereka buat itu juga termasuk bukan sum, yaitu yang mengatakan mencaci atau memperkecilkan para sahabat. Itu larangan daripada meminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kena berhati-hati di dalam kita memahami apa yang telah pun disusun, yang telah pun dilaksanakan oleh para sahabat dan telah disusun oleh para ulama. Jadi bukan masalah untuk kita memperkecilkan kebidangan, tetapi jangan kita mempertikaikan daripada apa yang telah pun adanya sandaran-sandaran yang jelas yang disebutkan. Yang lainnya adalah merupakan boleh kita baca di sini daripada Lailatul Qadar, manfaat yang mesti kita bersungguh-sungguh. Dan terakhirnya adalah merupakan satu sifat yang diusulkan dalam hadis tersebut tentang sifat Nabi yang ketara disebut dalam hadis Nabi, iaitu Nabi ini adalah pemurah. Tetapi bertambahnya kemurahan Nabi itu adalah pada bulan Ramadan. Jadi insyaAllah kemudian kita pada bulan Ramadan ini berkesempatan juga selain menjaga ibadah puasa dan juga yang solat dan sebagainya, kita berinfak dan bersedekah lebih daripada bulan-bulan yang lain. Kalau boleh setiap hari kita mengeluarkan infak kita, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Aku berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada hadirin atas segala yang disampaikan tadi. Insyaallah